Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Mas Is Kreatif. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya teman-teman. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara agar daun bonsai kelapa terlihat subur atau segar seperti ini teman-teman. Ini sampai rumput ikut segar juga, ini ikut subur ini teman-teman. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mungkin bagi teman-teman yang baru nonton video saya ini atau yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Mas Is Kreatif. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel Mas Is Kreatif. Simak videonya teman-teman, bagaimana agar daun bonsai kelapa kita ini terlihat subur dan segar seperti ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi selain saya tambahkan pupuk pada media tanamnya, sebelumnya sudah saya buatkan teman-teman videonya pupuk untuk bonsai kelapa, videonya ada di sini teman-teman. Jadi saya menambahkan pupuk daun teman-teman untuk kesuburan daun bonsai kelapa saya ini teman-teman. Jadi saya menggunakan pupuk daun Gandasil seperti ini teman-teman nih, untuk daun bonsai kelapa saya ini agar terlihat subur dan segar seperti ini teman-teman. Jadi kelebihan pupuk Gandasil ini, setelah saya semprotkan pada daun bonsai kelapa, dia akan terlihat lebih segar dan untuk pertumbuhan daun akan lebih cepat teman-teman. Kenapa saya menggunakan Gandasil? Karena ini sudah saya buktikan dan ini harganya juga terjangkau nih teman-teman, tidak terlalu mahal. Di sini ada aturan pakai teman-teman nih. Jadi setiap 10 sampai 30 mg ini dicampur dengan 10 liter air dan disemprotkan setiap 8 sampai 10 hari sekali teman-teman, tergantung keadaan tempatnya teman-teman. Oke teman-teman, kita aplikasikan teman-teman ini bagaimana caranya menggunakan pupuk Gandasil ini untuk daun bonsai kelapa ini teman-teman. Simak terus videonya teman-teman sampai selesai. Oke teman-teman, kita siapkan alat semprotnya teman-teman. Kita siapkan alat semprotan, saya menggunakan semprotan kecil ini teman-teman, 500 mili ini teman-teman. Kemudian Gandasil ini kita masukkan ke dalam semprotan teman-teman. Itulah sudah agak cair ini karena ada beku ini teman-teman, berapa kali saya pakai teman-teman. Oke, jadi saya menggunakannya takaran tidak terlalu banyak teman-teman, kurang lebih sekitar 1 sendok teh lah ini teman-teman. Oke, kita masukkan di sini teman-teman, kemudian kita isi air teman-teman. Seperti ini. Kemudian ini agar terlihat larut teman-teman, jadi kita kocok dulu ini agar bisa larut.
Oke, ini sudah terlihat busanya, teman-teman. Oke, kemudian kita semprotkan pada daun bonsai kelapa ini, teman-teman. Ya, semprotkan seluruhnya, teman-teman, sampai basah. Oke, teman-teman, sampai basah kita semprot seperti ini, teman-teman. Agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman, lakukan penyemprotan pupuk ganda sil ini pada daun bonsai kelapa. Lakukan penyemprotan pada waktu sore hari, teman-teman, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Oke, jadi pupuk ganda sil ini, teman-teman, selain bisa mempercepat pertumbuhan daun bonsai kelapa, dia akan menambah kesuburan atau kesegaran, teman-teman, untuk daun bonsai kelapanya, teman-teman. Oke, itu saja video dari Mas Iskratip. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua pecinta bonsai kelapa. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Mas Iskratip dan tekan tombol lonceng agar bisa mendapatkan video-video selanjutnya dari Mas Iskratip. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.